أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الإمام yang bahagia Tuan Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita. Kita selesai ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan dan kita sempat merayakan Aidul Fitri. Malam ni kita masuk tanggal ke-8 ataupun hari ke-8 daripada bulan Syawal. Kita berdoa pada Allah Ta'ala agar segala amal soleh yang telah kita kerjakan daripada as-siyam, puasa, wal-qiyam, iaitu qiyamul lail, dan segala ibadah yang kita kerjakan pada malam hari Ramadan. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan tilawatul Quran dan semua perkara yang baik, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita juga berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah terus berikan kita kekuatan untuk istiqamah dan meneruskan segala amal soleh yang telah kita kerjakan sebelum ini pada hari-hari yang mendatang. Sebagai contoh, puasa itu tidak terhenti hanya pada bulan Ramadan. Kita ada puasa-puasa sunat selepas daripada habis bulan Ramadan. Antaranya ialah puasa 6 hari daripada bulan Syawal yang fadilatnya cukup besar. Begitu juga dengan puasa Isnin dan Khamis setiap minggu, itu berjalan walaupun dah habis bulan Ramadan. Begitu juga nanti pada bulan Zulhijjah ada puasa Arafah. Begitu juga bulan Muharram nanti ada puasa Tasu'a dan juga Ashura. Begitu juga setiap bulan ada 3 hari puasa sunat, iaitu pada hari-hari terang, bulan terang, iaitulah 13, 14 dan 15 hari bulan. Kalau kita ambil solat, ini juga berterusan setiap hari. Kalau kita ambil pula qiyamul lail, ini juga berterusan setiap masa, tidak hanya pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin." Ke atas kamu semua qiyamul lail. Kerana qiyamul lail itu adalah tabiat kebiasaan orang-orang soleh. Jadi tuan-tuan sekalian, teruskan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang perlu kita bermuhasabah seketika adalah tanya beberapa soalan kepada diri masing-masing. Yang pertama sekali, apakah faedah yang dia dapat hasil daripada dia melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan? Dia dapat apa? Dapat ke tidak takwa kepada Allah? Dapat ataupun tidak keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semua kena tanya. Kalau banyak faedah yang kita dapat daripada malas
jadi rajin. Habis bulan Ramadan, terbiasa pula. Biasa sahur, walaupun tak sahur, dia boleh bangun awal sebelum daripada subuh. Persiapannya lebih panjang, boleh buat solat sunat 2 rakaat sebagai contoh. Ini faedah yang dia dapatlah. Sebulan dia berlatih ataupun sebulan jadi biasa yang dilakukan itu. Kalau sebelum ini kita kedekut 6 hari, sehari saja pemurah, iaitu hari Jumaat. Itu pun kebetulan tabung Jumaat lalu depan kita. Kalau tak tidur lah, kalau tak tidur. Kalau tidur tak perasan. Selepas habis bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan kita dah biasa tiap-tiap hari bersedekah. Lepas habis bulan Ramadan, berubah kita, alhamdulillah, menjadi lebih pemurah. Jadi maknanya itu faedah yang kita dapat daripada ibadah pada bulan Ramadan. Selepas Isyak, kita tunggu Tarawih 8. Begitu juga ada yang buat yang lebih afdal dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata 20 rakaat. Selepas habis daripada bulan Ramadan, jadi biasa. Kita pun tak boleh selepas daripada salam solat Isyak, melainkan kita akan duduk sekejap berzikir, baca surah yang disunatkan kita baca, kemudian kita solat sunat ba'diyah. Masya Allah, jadi biasa amalan itu walaupun jumlah rakaatnya tidak sebanyak tarawih. Itu faedah yang kita dapat daripada ibadah puasa. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanya diri kita sendiri, diterima ataupun tidak segala amal soleh yang kita kerjakan? Mana tahu ustaz, diterima tak diterima. Kalau exam, keluar keputusan, tak apa, walaupun lepas 3 bulan, lepas 4 bulan. Ini siapa tahu keputusan daripada tarawih yang kita lakukan, Allah terima ke tidak. Siapa tahu puasa yang kita lakukan, Allah terima ke tidak. Siapa tahu sedekah yang kita lakukan, Allah terima ke tidak. Semua orang tak tahu. Tapi para ulama membahaskan tanda-tanda satu-satu amalan itu diterima oleh Allah. Dia ada tanda dia. Antaranya ialah, tuan-tuan sekalian, adalah yang sebut 4 tanda, 5 tanda, 6. Satu ni menarik, tuan-tuan sekalian. Tandanya ialah al-hasanatu ba'dal hasanati, iaitu kebaikan selepas kebaikan. Maknanya bulan Ramadan kita baik, selepas bulan Ramadan masih baik juga macam tu. Ini tanda amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seronok kita dengan soft solat subuh pada bulan Ramadan. Kira parking kita tak ada dah, tuan-tuan sekalian. Yang biasa kita parking tu kita tak ada dah, tuan-tuan sekalian. Seronok. Ramai ni orang sahur kemudian sembahyang di masjid. Selepas bulan Syawal macam mana? Ustaz, syaitan telah dilepaskan. Itu susah tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syaitan. Syaitan ni kat masjid pun ada, dekat mall pun ada, tuan-tuan sekalian. Sentiasa mengganggu kita, tuan-tuan sekalian, menghasut kita. Tapi kita perlu kuat. Dia datang malas, datang malas. Bukan ada fadilat banyak macam bulan Ramadan pun. Kita tunggu bulan Ramadan tahun depan lah. Bulan Syawal relax lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini perlu diurus, iaitu motivasi kena tinggi. Kebaikan perlu diteruskan selepas kebaikan, jangan dihentikan. Mudah-mudahan itu petanda baik amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung pengajian yang lalu sebelum daripada bulan Ramadan. Tajuk yang terakhir kita berhenti adalah al-ashribatul muharramatu wal mukhaddarat. Minuman-minuman yang diharamkan dan yang memabukkan. Kita dah bincang, iaitu asal-asal satu-satu minuman itu adalah halal. Semua minuman halal kecuali yang datang dalil daripada Al-Quran
dalil daripada as-sunnah menyebut satu-satu minuman itu haram. Maknanya selain daripada yang ada dalam dalil kata haram, itu maknanya halal lah tu. Semua minuman halal kecuali yang datang dalil kata ia haram. Apa yang datang dalil mengatakan minuman itu haram jenis-jenisnya? Satu, kita dah sebut, semua minuman cecair, minuman yang memudaratkan. Asalkan saja memudaratkan, minum mati tuan-tuan sekalian. Yang ni tak perlu dalil, ustaz, saya tak jumpa pula racun itu ada dalil dalam Quran. Tuan-tuan tak akan jumpa. Tapi memudaratkan itu ada dalil yang umum, la darar wa la dirar, tidak memudaratkan dan tidak mudarat dan tidak memudaratkan, hadis Nabi. Ayat Quran menyebut wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Kita tahu racun memudaratkan, mati, binatang mati, kita minum pun mati, minum juga, maknanya haramlah racun itu. Ini dipanggil memudaratkan, seumpama racun dan yang selain dengannya. Selesai yang ini. Yang kedua, sebelum ni telah kita bincangkan juga, makana najasan, semua yang najis hukumnya adalah najis, seumpama darah yang mengalir. Cecair, kalau nak ikut benda cecair ni boleh diminum. Letak darah dekat cawan, minum. Boleh tak? Boleh. Tapi darah itu najis. Bila darah najis, kategorinya adalah najis mutawassithah, maka ia haram untuk diminum. Baik, itu kaedah. Seterusnya, itu pun dah selesai kita bincang dengan dalilnya. Malam ni kita masuk sambungan kepada yang sebelum ni, yang ketiga. Makana muskiran, apa-apa minuman yang memabukkan. Dia tak mati, minum mabuk. Mabuk ni apa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i kata parameter dawabit mabuk, seseorang itu dikira sebagai mabuk, dia tidak boleh bezakan di antara langit dan bumi. Itu disebut dalam kitab lama. Tanya, tengah nampak mabuk ke tak ni? Tanya dia, langit kat mana? Sini ke bawah? Dia kata, langit lah ni. Bumi, atas. Langit, ni tuan-tuan sekalian pening kan? Mabuk. Dia sampai tidak boleh membezakan di antara satu perkara dengan perkara yang lain. Makana muskiran, semua yang memabukkan, sama ada namanya adalah arak, al-khamr, sawa'un kana khamron, sama ada yang namanya adalah khamar, kita terjemahkan arak. Dalam bahasa Arab kalau sebut arak, minuman memabukkan yang dibuat daripada anggur, itu dipanggil al-khamar. Kalau ada minuman yang dibuat daripada selain anggur tetapi sifatnya sama memabukkan, ia tidak dipanggil khamar. Itu istilah dalam bahasa Arab. Sebut al-khamru saja, khamar, yang ini adalah minuman memabukkan yang dibuat daripada anggur, itu al-khamar. Tapi disebut semua yang memabukkan, sawa'un kana khamran au kana ghayra khamrin, ataupun yang bukan khamar. Khamar buat daripada anggur. Kalau minuman yang dibuat daripada selain anggur, tidak dipanggil khamar. Tapi ada sifat memabukkan, ia tetap diharamkan. Itu yang nak dimaksudkan. Maknanya apa-apa minuman yang dibuat daripada sebarang buah ataupun apa-apa saja. Boleh jadi bali, boleh jadi apple, ikutlah. Ataupun apa lagi, buah-buahan lain berusaha. Banyak diorang buat wine. Anggur, ada yang daripada yang lain, tuan-tuan sekalian. Dia sampai satu peringkat dibiarkan, ada campur tangan ataupun bakteria, dia jadi masam. Kemudian sampai satu peringkat dia akan memabukkan. Nanti kalau dibiarkan lagi, ni kalau proses biasa dah dalam kitab-kitab lama, tanpa campur tangan manusia, dipanaskan ataupun seumpama. Sampai satu peringkat nanti dia bertukar menjadi cuka pula.
yang ni halal balik. Tadi mabuk haram, jadi cuka, yang ni halal. Ini dipanggil istihalah. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, itu kalau sifatnya memabukkan apa-apa saja. Jadi kalau nama berubah, adakah akan mengubah hukum? Tidak. Selagi sifatnya memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Bubuhlah nama apa sekalipun. Yang ini namanya G, yang ini namanya K, yang ini namanya T. Nama berubah lah maksudnya. Setiap zaman berubah nama. Siapa berani letak nama Al-Khomru tuan-tuan? Tak ada. Sama juga dengan riba. Mana ada bank tuan-tuan akan pergi konvensional ke tuan-tuan? Pergi masuk dalam bank konvensional, bukan Islamik punya. Tiba-tiba dia kata riba yang kami berikan. Ha, tak ada tuan-tuan. Ada nama lain. Tapi dia ada sifat bagi riba. Begitu juga dengan al-muskir. Ini adalah sifat bagi minuman yang memabukkan, iaitu al-iskar. Muskir itu memabukkan. Ini sifat yang paling penting. Walau namanya apa sahaja, walau dibuat daripada apa buah sekalipun. Seterusnya disebut kat sini al-khamr wahual muttakhad minal inabi. Dipanggil al-khamru itu yang diambil, dibuat daripada anggur. Aw kana ghayra khamrin, memabukkan tetapi tidak daripada jenis arak. Kalau bukan arak tu, wahual muttakhad mimma siwa dhalik, iaitu yang diperbuat daripada selain anggur. Mabuk saja, memabukkan, haram. وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ مِنْ نُسُوسٍ ثَابِتَةٍ فِي تَحْرِيمِ كُلِّ مُسْكِرٍ. Demikian itu kerana ada nas, maknanya ada banyak nas, dalil yang thabit, yang menunjukkan kepada haramnya semua perkara yang memabukkan. Seterusnya pengarang datangkan beberapa dalil tersebut. Dalilu tahrimil muskir, dalil pengharaman minuman yang memabukkan. Wal aslu fi tahrimil muskirat qaulullah azza wa jal, dan dalil pada pengharaman minuman yang memabukkan itu adalah firman Allah azza wa jal, surah Al-Maidah ayat 90. Tuan-tuan boleh rujuk. A'udzubillah minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamar, ini yang disebutkan tadi, al-khamar, arak, memabukkan, wal-maisir, judi, wal-ansab, tenung, nasib, wal azlam, iaitu dipanggil undi. Undi ini dengan maksud khurafat, tuan-tuan muslimin. Bukan undi pilihan raya, bukan. Bukan undi, contohnya seseorang ada isteri ramai. Dua orang, tiga orang, empat orang sebagai contoh. Lalu kalau nak bermusafir, sebab ini juga dilakukan oleh Nabi SAW, para isteri Nabi akan mengundi, ataupun Nabi akan buat undi pada para isterinya. Kalau pergi berperang sekalipun, siapakah yang akan dibawa? Sebab perang sekali-sekala tuan-tuan sekalian, bukan tahu bahawa ada empat kali perang, maka kali pertama isteri pertama, kedua isteri kedua, tak tuan-tuan sekalian. Masing-masing ada hak, setiap peperangan ada hak, maka undi, yang ni boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni tuan-tuan sekalian, dia percaya kalau campak anak panah sebagai contoh, oh, ini petanda tidak baik. Kalau anak panah ke sini pula, ini petanda baik. Yang ni yang dilarang. Itu wal azlam. Semua ni empat perkara ni, tapi yang kita nak ambil adalah al-khamar, iaitu yang memabukkan. Rijasun min amali syaitan, ia adalah kotor dan najis, merupakan amalan syaitan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut fajtanibuh, jauhkanlah diri kamu daripadanya. Daripada empat-empat perkara ini, jauhkan diri kamu daripadanya.
Semoga kamu ataupun agar kamu semua berjaya. Seterusnya huraian. Tak ada pun sebut haram dalam dalil ni. Ada setengah kita berjumpa ayat Quran menyebut hurrima alaikum, hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu, diharamkan ke atas kamu, apa lagi disebut. Tapi kat sini lain. Allah gunakan perkataan pertama rijasun min amali syaitan, najis dan ia merupakan amalan syaitan. Kemudian fajtanibuh, jauhkan diri kamu. Ini dipanggil uslub al-Quran dalam tajuk yang berkaitan dengan an-nahyu. An-nahyu adalah larangan. Kita ambil konteks kita tuan-tuan sekalian nak faham. Sebab tidak semua yang diharamkan Allah akan guna perkataan haram, tak semestinya. Tak semestinya pula yang halal itu Allah akan sebut perkataan halal, tak. Kita sendiri tuan-tuan dalam konteks ataupun bahasa. Kadang kita marah anak kita, kita kata jangan buat. Jangan, itu difahami, tak boleh buat dah tu. Ada ketikanya mak bapak kita, dia tak sebut perkataan jangan. Silap-silap dia suruh lagi tuan-tuan sekalian. Kita panjat pokok, jatuh. Kemudian ayah kita dah geram dengan kita, banyak kali dah sebut. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Panjat lagi. Suruh ke tidak tu tuan-tuan sekalian? Ayatnya suruh, tetapi yang dimaksudkan adalah larangan. Sebab panjatlah lagi, engkau akan jatuh sekali lagi. Itu uslub dalam bahasa kita. Ada ketikanya Nabi SAW menyebut dilaknat. Kalau dah kena laknat tuan-tuan sekalian, walaupun tidak disebut haram, siapa buat begini dapat laknat daripada Allah, dapat laknat daripada Rasul. Disuruh buat ke tidak? Tidak disuruh buat, itu dilarang. Sekarang fajtanibu, jauhkan diri kamu daripada perkara-perkara itu. Bukan setakat jangan buat, jauhkan. Dekat pun tak boleh tuan-tuan sekalian, dekat pun tidak boleh. Ini para ulama kata fatta'bir bil ijtinab, firman Allah Taala menyebut fajtanibu, perkataan itu ablagh, ini adalah maksimum balaghah, ataupun ia lebih, maknanya difahami uslub ini bahawa ia dilarang dan diharamkan. Kerana apa? Patut-patutnya Allah kata jangan minum, tetapi Allah kata jangan dekat. Kerana, dengar huraian, li'anna tahrimasyurbi, kerana haram minum itu tidak cover haram pegang, haram jual, haram beli. Ustaz, Quran kata jangan minum. Yang dilarang tak boleh minum. Pegang, jual, beli boleh. Tetapi bila Al-Quran kata fajtanibu, jangan dekati. Tuan-tuan sekalian, bukan setakat minum yang dilarang. Banyak lagi perkara lain yang dilarang berkaitan dengan arak. Dalam hadis Tirmizi, hadis Nabi SAW, ini maknanya sebagai mengukuhkan bagaimana perkataan yang Allah pilih dalam ayat itu tuan-tuan sekalian cukup, maknanya memberi maksud yang mendalam, itu dipanggil balaghah. Dalam hadis kata la'anallah al-khamra, Allah Ta'ala melaknat arak, washaribaha, Allah Ta'ala laknat orang yang meminumnya, Allah Ta'ala laknat wabai'aha, Allah Ta'ala laknat orang yang menjualnya, wa mushtariha, Allah Ta'ala melaknat orang yang membelinya, wa hamilaha, Allah Ta'ala melaknat orang yang membawanya, wal mahmulata ilaih, Allah Ta'ala melaknat orang yang dibawakan arak itu untuknya. Dia order, orang lain yang bawa, yang order tu pun dilaknat. Maknanya tuan-tuan sekalian, masya Allah, saya ingat ada 10 item disebut dalam hadis Tirmizi berkaitan dengan arak. Last kali, dia tidak minum, dia tidak jual, dia tidak beli, dia tidak apa-apa semua sekali. Tapi ada satu lagi, dia cover banyak perkara. Wa akla thamaniha, dan Allah melaknat orang-orang yang makan daripada hasil jualan arak. Kena juga.
Dah, kalau kerja tuan-tuan sekalian di satu tempat, gaji yang didapat daripada hasil jual beli arak tu makan hasil jualan lah. Berat tuan-tuan sekalian, ya? Arak ni berat. Sebab tu kita tidak ada kompromi dalam muamalat, terutamanya dalam perbankan Islam ataupun takaful dan seumpamanya. Kita tak akan cover mana-mana arak, walau maaf, mana-mana kedai yang jual arak, kalau sekiranya dia minta takaful daripada kita sebagai contoh. Ataupun pembiayaan dia guna kad kredit. Kalau di bank, kalau di bank Islam tu tuan-tuan, dia akan keluar kod. Yalah, masing-masing ada ada kad debit, masing-masing ada kad kredit. Kalau kad debit tak apa, itu memang duit dia. Tapi kalau kad kredit, ini pembiayaan. Ada tawaruk dalam tu, maknanya menggunakan duit bank dahulu, seakan-akan kita menyokong dan kita membantu dia membeli arak sebagai contoh. Dia akan keluar kod, dia akan detect kod, ada kod-kod tertentu, maka kita akan anggap duit yang masuk ke bank walaupun amount dia punya apa kecil, contohnya mungkin 2%, 3% daripada transaksi tadi tu, kita akan anggap ia adalah SNC iaitu ataupun NC, non syariah compliant. Kita akan ketepikan duit ni sebab hadis jelas menyebut 10 item berkaitan dengan arak. Jadi tuan-tuan sedian, yang ni kena betul-betul faham, ataupun kita kena jaga ahli keluarga kita jangan sampai terbabit dalam perkara yang berkaitan dengan arak. Terutamanya ustaz, dia tak minum ustaz, dia cuma accountant yang cek. Ha, habislah tuan-tuan. Dia cek kan account, dia yang mengesahkan account daripada syarikat itu. Syarikat itu sebahagian daripada income-nya adalah penjualan arak. So dia dapat gaji, dia dapat komisen hasil daripada pengesahan itu. Yang jual, dia kata ustaz, ni bukan kedai saya, ni kedai orang. Saya cuma kebetulan jadi cashier. Saya tak pegang pun arak ni. Tuan-tuan sedang, kita telah menolong. Ada syarikat dia nak buat tajaan supaya kita baju bola tuan-tuan sedang, jersey. Mana-mana bank lah terpulang. Ini contoh perbincangan kita tuan-tuan sedang. Sekali dia nak supaya di jersey itu ditulis Carlsberg. Perkataan Carlsberg di baju jersey bola sebagai contoh, itu bukan arak. Boleh minum ke perkataan tu? Tak. Tapi tuan-tuan sekalian, ia telah mempromosikan. Orang tengok Carlsberg, orang tengok Carlsberg, tiba-tiba ada bank Islam tertentu sebagai contoh. Wah, ini macam mana? Kita tak benarkan sampai ke situ tuan-tuan. Sebab isu apa? Ada satu item yang saya sebutkan tadi, wa akla thamaniha, makan hasil daripada harga arak itu. Jadi ini tidak dibenarkan. Seterusnya, perkataan fajtanibuh itu tuan-tuan sekalian maksudnya cukup mendalam. Bukan hanya minum saja haram, minumnya saja haram, tetapi semua perkara yang berkaitan dengan apa-apa transaksi dan muamalah, menyediakan, membeli, ta'amul bihi tahdhiran wa syira'an wa bai'an, mendatangkan, membeli dan juga menjualnya. Ini cover semua sekali. Ammal amru bil ijtinab. Kalau hanya menyebut haram minum, dia tak cover yang lain. Tapi kalau perkataan itu adalah perkataan fajtanibuh, maka ini adalah peringatan dan larangan daripada semua bentuk transaksi dan muamalah dengan arak. Bima fi dhalika, termasuk dalam semua itu adalah meminumnya juga. Kalau hanya sebut minum, dilarang minum, minum aja yang tak boleh. Tapi perkataan fajtanibuh, minum tak boleh, jual tak boleh, beli tak boleh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Seterusnya, kullu muskirin haram. Ini kaedah dijadikan satu tajuk kecil. Semua yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Asalkan ada sifat memabukkan, minum memabukkan.
Bila diuji, apabila dikenal pasti satu-satu minuman itu kalau diminum maka dia akan mabuk, memabukkan orang yang meminumnya, maka minuman itu secara total akan diharamkan. Tidak boleh seseorang bagi alasan, "Ustaz, saya minum tak sampai mabuk." Tak boleh. Kaedah kata semua yang memabukkan haram. Maknanya kalau tuan, sebab dia ikut orang pun maksudnya. Ada orang minum banyak ni mabuk, ada orang minum sampai dua gelas tak mabuk, masuk gelas ketiga baru mabuk. Adakah bermaksud gelas pertama dan gelas kedua bagi dia itu halal dan tidak haram, gelas ketiga baru haram? Jawapannya tidak. Sifat memabukkan ada pada minuman itu. Minum sikit pun haram, minum banyak pun haram, minum tak mabuk pun haram, minum sampai mabuk pun haram. Kerana sifat memabukkan itu sudah ada pada minuman itu. Sebab ada orang dia guna akal, tuan-tuan, liberal, dia gunakan akal. Yang haram sampai mabuk, dia kata dia minum tak sampai mabuk, maka halal. Tak boleh. Itu tuan-tuan, tidak tepat. Cara maknanya keluarkan hukum begitu tidak tepat. Baik, kita dengar huraian seterusnya. Saya bagi gambaran awal tadi itu untuk mudah faham. Kita baca. Wal ayatu wa in kanat nassun 'alal khamrati wahdaha. Ayat tadi yang kita bacakan daripada surah Al-Maidah ayat 90, walaupun menjadi nas merujuk kepada perkataan al-khamru sahaja, kan disebut satu saja, yang lain tu bukan yang kita bincangkan. Innamal khamru. Jadi mungkin ada orang kata yang namanya arak sajalah. Arak itu apa? Al-khamru itu yang kita sebutkan tadi, yang dibuat daripada anggur. Walaupun ayat ini hanya menyebut perkataan al-khamru, yang orang Arab kata al-khamru itu hanyalah minuman yang dibuat daripada anggur, tetapi ayat itu juga cover semua minuman yang memabukkan walaupun diperbuat daripada selain anggur. Asalkan saja sa'irul muskirat al-ukhra, termasuk juga semua minuman lain yang memabukkan, dakhilatun fi matmunin nas, termasuk ataupun cover di dalam nas yang disebutkan itu. Kerana apa? Kerana ada hadis yang mengukuhkan kefahaman seumpama ini. Pertama, wa dzalika lima yali, demikian itu sebagaimana berikut. Hadis yang pertama, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fahuwa haram. Hadis Bukhari. Semua minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi clear. Hadis ni tak hanya sebut al-khamru, tetapi semua minuman yang memabukkan maka haram. Mabuk ni sifatnya macam mana tadi? Dia menutup kewarasan akal. Mabuk tu, Nasdian. Tuan-tuan pernah nampak orang mabuk? Pernah. Saya pun pernah, Nasdian. Dengan baunya, agaknya itulah bau arak, Nasdian. Kemudian yang keduanya, memang tak tahulah, Nasdian. Dia mungkin macam yang dekat TV ataupun filem yang tuan-tuan tengok tu lah. Dia buang air merata-rata, berjalannya tidak stabil, kemudian kira tindakannya bukan sebagaimana orang normal, maksudnya tak sebagaimana orang normal. Orang normal ni dia malu nak buat perkara. Dia tak gila tu, maksudnya, sebab gila ni berterusan. Mabuk ni akal dia hilang tempoh waktu mabuk saja, lepas tu dia okey. Agaknya senang kita kata gila sementara dah, tuan-tuan. Sebab dia tak boleh kawal tindakannya, kata-katanya, tangannya dan seumpamanya. Dia tak kenal mana satu isteri dia, mana satu isteri orang. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ada kisah yang dihuraikan daripada maksud hadis Nabi SAW. Arak itu adalah ummul khaba'ith,
Arak itu adalah ibu kepada segala kejijikan al-khaba'ith ataupun kekotoran. Dengan sebab mabuk, seseorang boleh bunuh orang lain. Dengan sebab mabuk, seseorang boleh berzina dengan orang lain. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia penyebab kepada kejahatan dan juga jenayah yang lain. Walaupun minum arak ni kira dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dosa dengan Allah Taala ni apa? Kan Imam Nawawi dia kategorikan dosa kita wajib bertaubat. Taubat daripada apa? Taubat daripada dosa. Dosa itu ada dua jenis. Satu dosa dengan Allah, satu lagi dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah ini maknanya yang tak melibatkan orang lain. Dia seorang-seorang dia. Contohnya tidak menutup aurat, dia dengan Allah Ta'ala. Begitu juga minum arak, minum arak dia dengan Allah Ta'ala sebab tak melibatkan orang lain. Tapi lepas dia mabuk, barulah akan melibatkan orang lain. Bunuh orang, apa lagi, berzina dan seumpamanya. Allah Alam Tata. Hadis ini jelas menyebut bahawa semua minuman yang memabukkan haram. Dua, hadis Nabi SAW yang menghuraikan maksud daripada perkataan al-khamru dalam ayat al-Quran. Hadis riwayat Muslim, ayat itu turun kemudian Nabi menghuraikan ayat itu, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Orang Arab kata al-khamru buat daripada arak. Maaf, dibuat daripada anggur. Minuman memabukkan dibuat daripada anggur. Kalau dibuat daripada selain anggur, namanya bukan al-khamru. Dengar pula Nabi kata, semua yang memabukkan arak lah tu, al-khamru lah tu. Jadi maknanya Nabi dah cover maksud kebiasaan, maksud bagi orang Arab yang kata bahawa kalau dibuat daripada anggur, maka ia al-khamru. Kalau buat selain daripada anggur, dia dipanggil bukan al-khamru. Tapi Nabi kata, semua yang memabukkan itulah dia al-khamru. Selesai. Maknanya tak ada lagi beza tuan-tuan. Mabuk saja al-khamru lah tu. Dan Nabi kata wa kullu khamrin haram. Semua arak ataupun al-khamru itu adalah haram. Fakhtilaful asma, ini penting. Ini fiqah tuan-tuan. Perbezaan nama la yukhrijul muskirati an hukmil khamri. Perbezaan nama, perubahan nama tidak mengeluarkan satu-satu minuman itu yang memabukkan daripada hukum al-khamru. Hukum al-khamru haram. Minuman ini bukan al-khamru tapi memabukkan, walaupun namanya bukan al-khamru, maka hukumnya sama. Hukumnya sama, dia haram. Seterusnya, panjang dia huraikan maksudnya. Maknanya satu perkara yang sangat besar dalam agama Islam. Zaman sekarang zaman yang orang menggunakan akal. Macam tadi, tak mabuk, minum tak mabuk. Yang kedua, tukar nama tu maksudnya. Bila tukar nama, kita sangka sudah keluar daripada hukum yang asal. Tak, hukum kekal ataupun sama. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan minuman ini mudah didapati. Tuan-tuan sekalian, siapa yang nak kawal anak-anak kita? Saya tak tahu harga tuan-tuan sekalian, tapi dia punya tin sama je macam 7 Up tuan-tuan sekalian. Beli, minum. Mungkin harganya pun murah tuan-tuan sekalian. Balik daripada sekolah, sebab kita buat kajian di universiti tuan-tuan sekalian. Minum arak dalam kalangan orang-orang Islam, pelajar, pelajar universiti, pelajar sekolah. Begitu juga dengan pembelian kondom pun kita buat kajian tuan-tuan sekalian. Dia punya dapatan kita mengejutkan tuan-tuan sekalian. Yang paling banyak beli, yang paling ramai beli, orang Melayu Islam. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian, kajian ini kajian, tetapi sekarang tanggungjawab kita tuan-tuan sekalian dalam masyarakat, dalam keluarga dan seumpamanya. Tiga, perbezaan nama itu tidak mengubah hukum. Li'annal ma'na al-musabbibu li tahrimil khamri,
kerana makna yang menyebabkan haramnya al-khamru itu, iaitu sifat memabukkan, itu kekal pada minuman-minuman yang memabukkan walaupun namanya berbeza-beza. Jelas. Fawajaba, maka wajib, hukumnya sama, iaitu haram untuk diminum sebagaimana al-khamru, namanya al-khamru dan ada sifat memabukkan. Okay. Azan. Kita sambung sikit atas sekalian. Oleh kerana sifat memabukkan itu ada, maka hukum al-khamru yang haram diminum itu digunakan juga hukum yang sama, haram diminum kepada mana-mana minuman yang memabukkan, ada sifat memabukkan. Ayyang kana asluha duna ayyi tafriq. Walaupun daripada usul ataupun daripada buah apa dibuat air itu, tanpa sebarang perbezaan hukum di antara keduanya. Seterusnya, daripada hadis Abu Daud, perawinya an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Nabi kata dalam sebuah hadis, manusia daripada umatku pasti akan minum arak dan mereka namakannya dengan nama selain arak. Jadi maknanya Nabi dah bagi tahu dah, akan datang satu zaman umatku akan minum al-khamr tapi namanya bukan lagi al-khamru. Jadi ini menunjukkan nama tak penting, yang penting adalah apa yang dinamakan, iaitu mana-mana minuman yang ada sifat memabukkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, akal kita ni, otak kita ni dan seluruh anggota badan kita ni adalah milik Allah. Allah dah bagi elok, maka haram untuk kita rosakkan. Maknanya semua yang boleh merosakkan akal dan seumpamanya akan dilarang. Maka arak dengan meminumnya boleh menyebabkan hilang akal, rosak akal, maka ia juga diharamkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang berikutnya insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, tahdidu makna sakri, penentuan makna mabuk secara ringkas, kemudian najasatulnya, kenajisan satu-satu minuman yang memabukkan. Ini pun akan dihuraikan insya-Allah pada pertemuan akan datang sekiranya umur panjang insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.